tolong saya diperiksa. Nah, sudah setruk baru minta diperiksa ya. Susah nggak nyembuhinnya Pak kalau sudah setruk? Sekali lagi saya tanya, susah nggak kalau nyembuhinnya bagi pasien yang sudah setruk? Sulit. Warga di sini ada yang setruk? Ada di sini warga di sini atau jemaah di sini ada yang setruk? Hah? Insya Allah nggak ada. Ada. Ya sulit Pak disembuhkan. Tapi kalau kita lakukan general check up rutin setahun sekali, memang menakutkan. Kalau sudah ada tanda-tanda kerusakan saraf di otak dan penyumbatan pembuluh darah di otak, dengan medical check-up itu akan ketahuan. Tapi insya Allah kalau kerusakannya belum parah, pengobatannya lebih mudah dan murah. Itulah yang saya berikan kepada Pak Adam. Nanti insya Allah kalau dijalankan, nanti Pak Adam melakukan general check-up komplit 250 pemeriksaan plus 18 organ di scan. Menakutkan ya dok. Tapi ya enggak apa-apa, lebih baik tahu secara dini dan insya Allah ngobatinya jauh lebih mudah. Karena kalau stroke, serangan gagal ginjal, jantung, kanker, sulit diobati. Beberapa bulan yang lalu ada berita, ada cerita seorang artis yang konon hidupnya sehat, olahragawan, makan sehat, hidup teratur, tapi kena kanker otak. Agung Hercules meninggal karena glioblastoma, kanker ganas otak. Kata istrinya, beliau ini kurang sehat apa dok, makan teratur, hidup sehat, olahraga setiap hari, tapi tetap saja kena kanker otak. Satu hal yang beliau tidak lakukan, si Agung Hercules ini takut periksa. Ternyata kanker otaknya sudah berjalan lebih dari 2 tahun, tapi baru kerasanya 2-3 bulan terakhir. Sering pusing, sering migrain, pandangan kabur. Setelah diperiksa, kanker otak stadium 4. Sudah terlanjur stadium 4, susah gak ngobatinya? Kalau ketemunya stadium 1, gampang gak ngobatinya? Insya Allah gampang.